Pedesnya ngehe pisan. Subscribe, comment, and share ya. Alhamdulillah nih dari hasil apa nyari-nyari makanan yang langka. Aku perkenalkan ya. Ini adalah burayut ya, makanan khas atau jajanan khas Garut. Nah, kita nyari makanan ini tuh berjuangnya dengan macet dan hujan. Udah jauh banget. Ada di Sibiru ya, khusus oleh-oleh namanya burayut. Kenapa disebut burayut? Karena dia gorengannya sambil ditarik gini digantung. Nah, jadi kan ngegayut. Nah, gitu. Kita cobain ya. Lalu ada ini bihun ngehe. Ya. Dan ini super duper pedes. Terus ada mie pedes atau mie ngehe. Ngehe banget sih lo. Pasti rasanya tuh ngehe banget, pedesnya ngehe. Oke. Oke, kita yang aku makan duluan. Gimana kalau ini dulu ya? Nah, ini buat penetra pedes. Oke, kita singkirkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru suap aja udah tadi level 3. Aku lupa yang dia minum. Aha, dora emang. Edang. Ini lebih jelatot. Hmm.
Ini pedas sumber super ngehe. Saya coba burain biar pedesnya hilang. Ini burain madu, berarti kalau madu manis ya. Ngehe banget dah pedasnya. Bagi yang udah tahu burayu itu rasanya, kalian bisa bayangin seperti kita makan kue cucur. Kurang lebih seperti itu. Manis. Cuman dia tekstur ininya tuh lebih lunak, lumer kalau udah di mulut. Tadi beli apa tadi namanya? Berat burayu ini isi 10, harganya 15.000. kalau yang ada yang 20.000, tergantung isinya. Tergantung gini yang burayu mandai. Di sebelum video sebelumnya sudah dijelaskan kenapa disebut dengan kue burayu ini. Kalau yang suka manis, ya. Manis. Madu. Udah makan kue ini, kue burayu. Bener. Thank you.
terlalu banyak, jangan terlalu banyak juga makan yang manis. Karena aku udah manis, nanti jadi kemanisan. Ya. Oke, guys. Sekian dan terima kasih dari Vince Tanagieto. Ikuti terus video-video Vince Tanagieto. Karena akan ada yang baru-baru. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Oke? Okay? Ikan hiu 7 meter. See you next.